kembali lagi bersama saya di Semprol Tech, Teknologi Semprol. Oke guys, video kali ini adalah video tukang servis lagi, yang dimana gue bakal membahas tentang bagaimana cara memperbaiki laptop ataupun gadget lainnya. Untuk segmen kita kali ini, kita sudah kedatangan sebuah laptop Asus VivoBook Max X441B, yang dimana laptop ini tuh keyboardnya rusak teman-teman, dan ini milik teman saya. Setelah tiba ke sini langsung gua cek dan ternyata memang keyboardnya sudah error. So jadi video kali ini kita akan memperbaiki atau mengganti keyboard laptop Asus VivoBook X441B. Yang dimana laptop ini sudah cukup berumur ya teman-teman ya. So langsung aja kita ke tutorialnya ya. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, gak bikin kalian miskin. Langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah langsung aja kita bongkar cover belakang si laptopnya. Laptop ini memang keyboardnya adalah tanam, jadi kita harus bongkar semuanya dari cover belakang sampai cover depan. Ini adalah proses pembukaan cover depan. Ini aku percepat aja videonya karena lama guys ya, bongkar ini lama ya. Oke, setelah gua bongkar ternyata kipas si laptop ini berdebu alias tebel banget. Ini yang menyebabkan nih laptop ini jadi panas banget katanya. Oke, di sini kita lepas baut, kita lepas soket WiFi, kabel WiFi. Dan langkah berikutnya, gua bakal membersihkan ini fan ya, karena fannya ini udah setebel gunung es di kutub utara, teman-teman ya. Tebel banget, dan ini aku hanya menggunakan kuas karena pas saat itu, saat ini gua gak punya yang namanya pembersih cleaning ya, jadi gua langsung aja sikat-sikat seperti biasanya hingga bersih guys. Dirasa semua bersih, gua gunakan spray alias ini pembersih keyboard. Sebenarnya sih gua semprotin aja ke fan ya, agar si debunya yang nempel hingga lepas gitu teman-teman ya. Mau nggak mau, sebenarnya ini nggak boleh ditiru teman-teman. Kalau kalian nggak punya hair dryer, jangan ditiru teman-teman, karena ini nanti bisa membuat kipasnya mati total teman-teman ya. Karena di sini aku punya hair dryer, jadi gua bakal hair dryer ini fan agar cepet kering itu, dan kita bisa pasang langsung di motherboardnya ya. Nah, karena masih ada air, jadi gua langsung ambil hair dryer dan langsung gua semprot pakai hair dryer. Ini gua percepat aja ya. Tur, ini kenceng banget anginnya. Dan panas-panas gimana gitu. Kenceng banget ini angin hair dryernya. Wush, ini kenceng banget nih. Kalau dirasa udah bersih, nanti langsung kita pasangkan di motherboardnya. Thank you.
Oke, setelah itu gua buka, coba untuk bongkar paket keyboardnya ya. Ini gua belum buka ya, sekaligus gua tes juga nanti, dan gua coba bongkar casing depannya, casing keyboardnya. Gua lepas ini pakai solder karena laptop ini memiliki cukup kuat untuk bagian keyboardnya, jadi harus disolder dulu semua pengunci pada keyboardnya ya. Setelah gua solder ini, setelah itu gua lepas pakai alat seadanya, karena memang adanya itu, jadi gua langsung congkel aja gitu ya, karena memang yang kunci sudah mulai aus ya, karena kita sudah solder, jadi langsung kita lepas gitu aja ya. Setelah kita lepas semuanya dan dirasa udah selesai, langsung aja kita pasang keyboard yang baru. Nah, di sini gua langsung solder ulang lagi teman-teman. Nah, untuk solderan kali ini sih agak-agak sedikit susah teman-teman, karena bekasnya sudah hilang sih. Satu dulu gua pasang lagi fan-nya, dan gua pasang DVD RW-nya yang kita lepas tadi. Setelah itu kita tutup lagi cover depannya. Di sini agak-agak mengkap-mengkap sebenarnya, jadi gua sudah kasih lem sebenarnya di bawah, jadi kalau ketika ini ketekan ke bawah, nanti lemnya akan merekat juga, karena kita solder tadi tidak bisa rapat guys ya. Nah, setelah kita pasang ini, kita tinggal rapatkan lagi dan cek ulang ya. Di sini gua bakal tutup lagi dan bakal gua baut lagi ya cover belakangnya. Dan setelah gua pasang dan akhirnya kita coba untuk tes keyboardnya sekalian, apakah keyboardnya sudah berjalan normal atau belum. Dan di sini gua ngeceknya pakai software atau web keyboard ya, tes keyboard di web, karena kelamaan nanti kita download itu. Langsung aja kita sambungkan internet dan langsung akses websitenya si keyboardnya. Langsung ini udah kita tes dan akhirnya nggak ada masalah. So